Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Bang Warta dan juga Bang Komri. Selamat datang di channel Warta Petani Muda. Jadi kegiatan kita hari ini akan menyangkul ya Bang? Iya, iya. Akan mencangkul lahan yang sudah kita semprot kemarin. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung menuju tempat yang akan kita garap. Oke teman-teman, sekarang kita lagi menuju lahan yang akan kita cangkul. Lahannya tidak jauh, dekat-dekat pondok sini. Ternyata teman-teman, rumputnya sudah pada mati semua. Jadi ini sudah pas ya Bang, kalau kita udah langsung cangkul? Pas, bisa dicangkul. Tengok lahan. Nah, ini dia teman-teman, lahan yang kita semprot kemarin. Rumput-rumput liarnya sudah mati semua ya Bang. Nah tuh, sudah bersih dari rumput-rumput liar. Jadi kita langsung saja mencangkul dan membersihkan lahan yang sudah kita siapkan ini. Langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi, kami langsung mulai mencangkulnya. Teman-teman, tadi selagi nyangkul, saya bertanya sama Bang Komri kenapa cangkulannya itu dikasih sekat yang seperti ini, sebelah sini dicangkul, sebelah sini tidak, sebelah sini baru dicangkul lagi. Itu kenapa dikasih seperti itu Bang? Saya dikasih seperti itu, age setelah nanam dari atas yang gemburan ini, kata gemburan ini bongkotnya ya, akarnya. Terus age nya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, di sisi pelarian age ketemu di tengah. Jadi buah-buahnya di antara dua yang tidak cangkul. Oh jadi begitu teman-teman, alasan Bang Komri kasih batas antara cangkulan yang pertama dengan cangkulan yang kedua. Nanti kata Bang Komri, bibit semangka itu akan ditanam di cangkulan sana, tidak gemburan, juga di empat gemburan yang ini. Nanti setelah dia tumbuh teman-teman, daun-daun semangka yang akan menjalar itu dia akan kumpul di tengah-tengah sini ya Bang ya. Yang sana tadi biarnya taruh ke sini, nah diajar ke sini, lari. Ya. Yang sebelah sananya, ajar ke lari sini, jadi nah, sini lewat. Nah. Oh, jadi semangka itu, daunnya itu bisa kita arahkan ya Bang? Iya, iya. Ya. Kemana? Oke, berarti... Jangannya tindih-tindih batangan. Oh, begitu. Nah, jangannya tindih-tindih. Berarti nanti buahnya kumpul di sini kalau dia berbuah ya Bang? Pinggir, iya, pinggir ini. Oh, berarti di sini dikasih kayak solokan seperti itu teman-teman. Itu buat nanti buahnya akan kita taruh di situ ya Bang ya? Iya. Oke mantap, berarti kita bisa ambil pengalaman dari pengalaman Bang Komri yang dulunya petani cabe merangkap jadi petani semangka. Semangka juga. Jadi sekali dayung memang kalau peribahasa itu sekali dayung dua pulau terlampaui ya Bang ya. Iya iya. Begitu. Jadi setelah cabenya selesai panen sudah tidak maksimal lagi, cabenya dibuang, lahan bekas cabe itu dijadikan perkebunan semangka. Mantap, sungguh kreatif teman-teman. Iya.
Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi menyangkul semua lahan-lahan yang ada di sini sampai ke sana. Tapi hari ini juga harus selesai ya bang ya untuk mencangkul ini. Selesai ya, belum tahu. Belum tahu ya? Belum. Selesai apa enggak? Kapan selesai? Oke teman-teman, sekarang kita lagi istirahat dulu. Sudah siang. Makan ubi rambat. Mengkemri bawa ubi rambat bekal. Saya mau ngopi dulu. Manis. Manis. Oke teman-teman, sekarang kita mau lanjut lagi untuk mencangkul lahan untuk perkebunan semangkanya. Lanjut ya bang. Langsung aja.
Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai mencangkul atau menggarap semua lahan untuk dijadikan perkebunan semangka. Ini dia penampakan hasil dari cangkulan kita hari ini. Sekarang hari sudah mulai sore, saya juga sudah mau pulang dulu. Bang Kobri juga mau pulang. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Juga kami mohon maaf jika selama pembuatan video ini ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Juga kami mohon maaf atas kualitas-kualitas yang di video ini masih kurang maksimal, karena di sini kami membuat konten ini hanya menggunakan handphone. Jadi teman-teman dukung terus channel kami, channel Warta Petani Muda, biar channelnya bisa berkembang lagi teman-teman. Baiklah, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.